Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, liburan kali ini aku mencoba jalan-jalan ke daerah Junwan, yaitu mengunjungi sebuah kuil yang bernama Tao yang berada di daerah Lowai di Junwan. Dan kuil ini dari MTR Junwan naik Siupa lumayan jauh ya teman-teman, sekitar 20 menitan. Ini turun di jam terakhir. Menurut sebuah cerita, kalau kuil ini termasuk salah satunya sebuah kuil di Hong Kong yang didedikasikan untuk ketiga agama utama di Tiongkok, terutama Taoisme, Buddha, dan Konfusianisme ya teman-teman. Ya, sebenarnya kuil tersebut adalah sebuah institut Yuan-Yuan atau perguruan tinggi di Hong Kong yang didirikan pada tahun 1950 oleh para biksu yang berasal dari Guangzhou. Dan ini aku datang sudah terlalu sore ya teman-teman, ternyata jam 5 sudah ditutup. Dan ini aku belum sempat keliling ke semua tempat karena waktunya sudah mepet dan jam 5 sudah harus keluar dari lokasi. Dan ini aku hanya sekedar untuk menghormati saja ya teman-teman. Di sini kita ikut sembahyangan. Tempatnya lumayan bagus dan lebar banget teman-teman. Nah, ini banyak sekali di sini kura-kura, banyak sekali ikan. Di sini suasananya sangat sejuk sekali dan boleh dibilang sepi ya teman-teman. Nah,